Ketemu lagi ya dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja. Aduh, cepet. Amin. Selamat lebaran ketupat ya. Hari ini adalah hari raya ketupat. Biasa ya Bude, buka warung menjemput rezeki di pagi hari. Nah, ikutin terus ya kegiatan Bude setiap hari. Cuma setiap hari di warung. Sekarang sudah buka warung ya, yang pasti sana Pondok Makan Setia Jaya ya. Wes kleder-kleder. Nah, cuaca hari ini sangatlah panas. Tapi tiba-tiba itu kadang-kadang sore hujan ya. Tadi sore itu di sini tempatnya Bude itu hujan deras, hujan angin ya, sampai yang kita lihat tempat rendah itu kebanjiran. Air masuk di rumah dari got-got ya. Nah, sekarang Bude lanjut aja aktivitas lainnya. Mbak Ira mau wes ayu porong. Oh, sisiran wes ayu, guys. Dek wes sisiran jarene. Dan sekarang Bude langsung aja. Nah, sekarang biasa Bude kan lebaran ketupat ya. Jadi sudah masak ketupat lepet. Nah, tak kasih tunjuk dulu ya keluarga online. Mari semua yang kepingin kupatnya Bude. Di sini juga ada. Nanti tinggal mau masak ya. Masakannya ini sudah mau siap. Nah, sudah tak rebus ya. Ini ada kacang panjang sama tewel. Terus campur ayam saja ya. Tadi mau beli ceker ceritane, tapi wes lali, wes gak sida wes. Sekarang Bude tak lanjut aja nunggu pelanggan sama masak ya di sambi. Nunggu pelanggan sama masak. Yang pasti Bude ya wes dandan dah wes wedaan wes ginconan. Sekarang lanjut masak di dapur ya. Nah, masak gulai. Kok gulai ya? Kok ada kainnya yang kelantak? Bumbu opor ya, pakai lombok. Lengkap ya. Kasih masuk semua ya. Ada ayam. Gelap ya. Ada ayam, ada kacang panjang, ada sayur nangka. Hah? Apa ibu? Oh iya. Sekarang lanjut santannya ya. Ini santan encer dulu. Masih masak nasi ya. Masih masak nasi satu itu. Anginnya terbang-terbang pergi. Bingung stres mbek pawon, mbek masak ya. Kok bingung ki pileh nek ndolo HP ini iki. Ah, gini aja lo. Kok repot. Ada kepalanya ayamnya. Udah tinggal tunggu mendidih, baru tambahkan santan kental ya. Sudah tak tambahkan santan kental ya. Ini tinggal tunggu mendidih mateng. Dah, santan kentalnya sudah tak kasih masuk ya. Tinggal tunggu mendidih sebentar lagi mateng. Sudah mateng ya sayurnya.
sayur opor ya, jangan ada ayam, ada kacang panjang, campur-campur semua. Sudah, cukup segini aja videonya Bude, nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe warga Bude. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat lebaran ketupat buat keluarga online semuanya. Bude ini duduk di dapur ya. Nah, di belakang sana. Pulang? Ya. Apa aja mau? Konten pokoknya. Bebek, ngombe, telur, tambah 60. Bener kali ya, wes bener anut pokoknya bener wes bener ya ar balik wis ane ye konten TikTok aja gak YouTube lah YouTube ada bener sopo ngerti rezekine yo neng kene.